Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini, nah ini ada 4 unit senapan angin bocah Predator. Mantep banget naik. Dan ini harganya mulai kita bandrol di harga cukup 2 jutaan. 2 jutaan bukan berarti 2 juta pas, ada lebihnya pastinya ya teman-teman. Lebihnya berapa nanti kita jelasin speknya satu persatu dan juga harga unitnya yang lagi promo cuci gudang kali ini ya teman-teman. Mantep banget promo yang kemarin spesial kemerdekaan, sekarang udah hampir habis waktunya ya teman-teman, jadi buruan cepat-cepat diambil soalnya besok udah tanggal 30, udah masuk tanggal 30, jadi udah terakhir masa promonya. Entah itu diperpanjang atau tidak, nanti kita belum ada info lagi ya teman-teman. Yang penting teman-teman kita infokan ya, kemarin harga promonya memang sampai akhir bulan saja ya, jadi mohon dipercepat biar tidak kehabisan waktunya ya teman-teman. Seperti itu. Nah ini ada keempat unit senapan angin, mulai dari King Predator. Nah ini stoknya King Predator hanya sedia tinggal 3 atau 4 unit saja ya teman-teman. Dan juga ada Predator Barracuda, ada Predator Bull Axe, dan juga yang terbaru ada Predator Yumeja ya. Mantap banget. Nah tentunya ini harganya mulai 2 jutaan. 2 jutaan berapa nanti lebihnya, nah nanti ada info harganya ya teman-teman. Seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya ya teman-teman. Nah untuk pembayaran bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman. Kalau mau COD wilayah Kalimantan, Sulawesi, terus juga Sumatera, Riau, dan juga sekitarnya kecuali NTT sama Maluku. Nah itu syaratnya foto KTP saja bisa, juga di DP pun juga bisa kalau gak berani foto KTP ya teman-teman. Mantap banget. Dan juga untuk wilayah NTT sama Maluku kalau mau COD memang harus dikenakan DP minimal 300.000 terlebih dahulu ya. Seperti itu teman-teman, terima kasih. Langsung saja ya teman-teman, kita simak video spek dan juga harga promo dari keempat unit ini ya. Cekidot. Oke teman-teman, yang pertama ini dia unit senapan angin bocah King Predator. Mantap banget. Nah ini King Predator yang kita bandrol di harga 2 jutaan. 2 juta berapa mas? Harganya kita bandrol di harga kalau mau batangan unitnya aja tanpa bonus apapun, harganya cukup 2.600.000 rupiah saja. Batangan tanpa bonus apapun, belum sama ongkirnya ya teman-teman, cukup 2.600.000 rupiah saja. Kalau mau beli plus bonus harganya cukup menjadi 2.800.000 rupiah saja. 2.800.000 kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS, dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman, cukup 2.800.000 rupiah saja. Kalau mau beli paket full set harganya cukup menjadi 3.600.000 rupiah saja. 3.600.000 kalian udah dapat bonus tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamo ukuran 39x40, dan tentunya belum sama ongkir ya teman-teman, soalnya ini harga cuci gudang belum sama ongkir ya teman-teman. Sekali lagi, belum sama ongkirnya ya. Mantap banget teman-teman. Nah ini untuk King Predator, nah ini Predator yang paling murah meriah ya teman-teman, di kelas Predator ya. Harga murah meriah tentunya kualitasnya ya, jangan harap kayak yang harga 4 jutaan ya teman-teman, harap dimaklumi harganya 2 jutaan berarti ya kualitas standar ya teman-teman. Untuk larasnya tenang saja, ini larasnya menggunakan laras pilihan juga dari CVA Sodor, yang dimaksud pilihan soalnya ini udah teruji juga ya teman-teman, udah kita tes juga akurasinya, jadi siap diorder buat kalian semuanya. Jarak ideal grouping rapat jarak 50 meter, tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman. Mantap banget. Nah untuk bahan larasnya dia menggunakan dari bahan baja pakai OD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm
meter. Nah, ini untuk pelurunya yang cocok pakai KIS, jadi yang super lancip ya teman-teman. Kalau dibuat big game juga sangat cocok sekali. Kalau lancip tembus sampai dalam, mantep banget itu ya teman-teman. Perkenaannya pun juga pasti akan oke. Yang penting kenakan area fatal, kenakan area intimnya pasti akan tumbang juga ya teman-teman. Meskipun pakai kaliber 4,5 mm, jangan ragu, jangan gentar, tembak saja pasti akan tumbang ya. Untuk merawat larasnya, membersihkan larasnya, kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan kalau sudah sampai belakang, terus ditembakkan ya teman-teman. Kalau ada bekas-bekas peluru di dalam itu bisa keluar, dan juga alurnya biar bersih, akurasinya biar membaik kembali ya. Mantap banget. Nah, untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong. Ini serobong pakai UD20, bahannya dari Durel ya teman-teman. Mantap banget, jadi udah terlindungi larasnya ya teman-teman. Mantap banget, jadi perawatannya tinggal yang di dalam larasnya yang mengandung ada alurnya itu ya. Mantap banget teman-teman. Nah, untuk depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam. Nah, ini ada penutup larasnya atau manjel ya teman-teman. Nanti kalau kalian beli plus bonus, kalau ada bonus perdamnya, kita setelkan juga perdamnya dari sini ya teman-teman. Nah, mantap banget, nanti kita setelkan perdamnya. Magazin kalau kalian beli plus bonus juga kita setelkan magazinnya dari sini. Oke, mantap sekali. Nah, untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut, kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya. 100 kali ya buat jarak 10 meteran saja ya teman-teman. Soalnya setelan paling irit ya hanya buat jarak dekat. Kalau buat setelan power jauh ya powernya ditambahin lagi ya teman-teman. Kalau tabung bocap seperti ini bisalah 30 kali lebih masih bisa. Makanya enaknya pakai bocap seperti itu teman-teman, anginnya bisa banyak untuk jumlah tembakannya. Oke, mantap banget. Nah, untuk bahan tabungnya ini banyak dari Dural pakai UD 60 mm. Untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Oke, mantap sekali. Nah, untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monoled, banyak dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Mantap banget, tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk popernya ini belum popper lipat, masih menggunakan popper GTR, bisa maju dan mundur juga. Setelan power pun juga udah di luar sini. Oke, mantap banget ya teman-teman. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin King Predator ini. Buruan, siapa cepat dia yang dapat. Oke, terima kasih, kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini dia ada unit senapan angin bocap Predator Barakuda X ya. Mantap banget. Nah, ini Predator Barakuda X juga ada varian warna baru, warnanya putih silver seperti ini ya. Mantap banget teman-teman. Mana ini Predator Barakuda X juga dibanderol di harga 2 jutaan kalau batangan ya teman-teman, alias unitnya aja tanpa bonus apapun 2 jutaan berapa lebihnya. Nah, untuk harganya bocah Predator Barakuda X ini kalau batangan tanpa bonus apapun cukup dibanderol di harga Rp2.950.000 saja, batangan tanpa bonus apapun, belum sama ongkirnya ya teman-teman, cukup Rp2.950.000 saja. Kalau mau beli plus bonus ada tas, perdam, magazine, itu kita banderol di harga cukup Rp3.150.000 saja ya teman-teman. Rp3.150.000 kalian udah dapat bonus tambahan tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS ya teman-teman, belum sama ongkirnya saja. Kalau mau beli paket full set ada pompa sama teleskopnya, harganya cukup dibanderol di harga Rp3.950.000 saja ya teman-teman. Udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamma ukuran 39x40, dan tentunya belum sama ongkir ya teman-teman. Harga cuci gudang ini belum sama ongkir semuanya ya. Mantap banget. Nah, untuk dari segi larasnya ya teman-teman, ini menggunakan laras pilihan juga dari Sevia Sodor. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain, udah double ring, jadi mantap banget buat big game, buat buruan besar juga sangat mantap sekali ya teman-teman. Bahan larasnya ini menggunakan dari bahan baja, pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, ini larasnya banyak dari baja. Untuk merawatnya seperti tadi ya teman-teman, kalau kalian bingung cari minyak goreng atau oli, di sini ada sedia pelumas buat membersihkan laras ya teman-teman. Harganya cukup Rp40.000 saja ya. Nah, itu
kalian bisa membersihkan larasnya menggunakan pelumas itu dari depan kalau sudah sampai belakang, terus ditembakkan ya biar membersihkan. Kalau ada serpihan dari bekas peluru yang keluar, itu bisa keluar akurasinya biar tidak mengganggu keluarnya peluru lagi ya teman-teman, seperti itu. Oke, mantep banget. Nah untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong. Ini serobong pakai 220, bahannya dari dural juga. Nah untuk depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam. Nah ini kalau kalian beli plus bonus, nanti kita setelkan juga perdamnya dari sini. Kalau beli plus bonus ada magazinnya, juga kita setelkan magazinnya dari sini juga. Oke, mantap sekali. Nah untuk tabungnya teman-teman, ini mudah menggunakan tabung bocap, tabung 500cc. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut. Kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman, mantep banget. 100 kali ya, kayak tadi jarak 10 meteran saja. Kalau mau iritin ya ada setelan powernya di belakang, tinggal diputar ke sebelah kiri, nah itu irit. Kalau diputar ke sebelah kanan, nambah kenceng untuk powernya. Yang penting kalau kalian setel power harus benar-benar dirasakan sambil ditembakkan ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk tabungnya ini banyak dari dural, pakai UD 60mm, diisi di amannya saja biar sili ada di dalam sini, biar awet kuat tahan lama. Dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya teman-teman, jangan dihabiskan sampai nol. Oke, mantap banget. Nah untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ini ya, mantap banget, ada di sebelah kiri. Nah untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolight, banyak dari dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Oke, mantep banget. Nah untuk triggernya udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga di chambernya sini. Kalau didorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Nah untuk popernya belum popper lipat, masih menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur juga. Setelan power pun juga udah di luar, kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah kencang powernya, kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya. Oke, mantap sekali, itu dia ya teman-teman sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Barracuda X ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman ini dia ada unit senapan angin bocah Predator Bull X ya, mantap banget ya teman-teman. Ini produk baru juga di CV Asodor ya teman-teman, baru ya ada 1 bulanan atau 2 bulan ya teman-teman, yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator Bull X ini ya teman-teman. Nah untuk Predator Bull X ini juga kalau pengen batangan harganya cukup 2 jutaan, 2 jutaan itu 2 juta lebih ya teman-teman, bukan 2 juta pas, lebihnya berapa. Kalau batangan harganya kayak seperti Barracuda X ya teman-teman, batangan cukup dibanderol di harga Rp2.950.000 saja ya teman-teman, batangan tanpa bonus apapun Rp2.950.000 saja. Kalau mau beli plus bonusnya harganya cukup Rp3.150.000 saja, Rp3.150.000 kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazine, perdam sama STKS ya teman-teman, belum sama ongkirnya. Kalau mau beli paket full set harganya cukup menjadi Rp3.950.000 saja, Rp3.950.000 kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamuk ukuran 39x40 dan tentunya belum sama ongkirnya ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya dari Predator Bull X ini, dari segi larasnya ini juga menggunakan laras pilihan dari CV Asodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya juga yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Oke, mantap banget ya teman-teman, jadi buat big game juga sangat cocok. Nah udah double ring, daya robekannya pun juga besar. Untuk bahan larasnya dari bahan baja, pakai UD 13 alur 12 kali kaliber 4,5 mm, pokoknya di CV Asodor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm, itu tidak ada ya, mantap banget teman-teman. Nah untuk larasnya merawatnya seperti tadi ya teman-teman, untuk membersihkannya kalian bisa menggunakan minyak goreng atau oli mesin ya, mantap banget. Luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong pakai OD20, banyak dari dural juga. Di depan larasnya sini juga ada drat buat pemasangan perdam ya teman-teman. Nah ini ada dratnya buat pemasangan perdam, kalian bisa
bisa pasangin perdam. Kalau beli plus bonus, kita juga setelkan perdamnya dari sini. Magazin juga kita setelkan dari sini nanti. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500cc. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut, kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman. Mantap banget. Nah, untuk bahan tabungnya dari bahan dural pakai OD 60 mm. Nah, untuk pengisian anginnya dia menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Pokoknya diisi di amannya saja, biar sila ada di dalam sini, biar awet kuat dan lama. Dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI. Oke, mantap banget ya teman-teman. Nah, untuk manometer ada di sebelah kiri di chambernya sini ya. Mantap sekali untuk melihat tekanan angin mas berapa dan juga ngisinya sampai berapa. Nah, untuk chambernya ini menggunakan chamber mono LED juga, bahannya dari dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk cancel kokang hanya ada di sebelah kanan sini ya teman-teman. Triggernya pun udah menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga. Kalau didorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Nah, untuk powernya udah power GTR, bisa maju dan mundur, belum power lipat ya teman-teman. Untuk setelan powernya pun juga udah di luar, kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah kenceng powernya, kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya ya. Mantap banget. Nah, untuk rel teleskopnya ini udah menggunakan rel teleskop rel 11, atas bawah pun juga udah menggunakan rel teleskop rel 11 juga, jadi semua teleskop bisa masuk kecuali yang pakai rel teleskop Picat ini ya. Mantap banget ya teman-teman. Nah, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Bull X ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Yang selanjutnya teman-teman, ini adalah unit senapan angin bocah Predator Yumeja. Nah, ini mantap banget, menjadi ikon, menjadi primadona terbaru di kelas unit senapan angin bocah Predator semi CNC ya teman-teman. Soalnya ini memang juga terkenal Predator Yumeja yang pakai laras Yumeja juga ya. Mantap banget. Nah, oke, untuk Predator Yumeja ini kalau pengen beli unitnya aja batangan tanpa bonus apapun, harganya cukup Rp3.100.000 saja batangan tanpa bonus apapun, belum sama ongkirnya ya teman-teman. Kalau mau beli plus bonus, harganya cukup menjadi Rp3.300.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sedang, gantungan peluru tas, magazin perdam sama STKS, belum sama ongkirnya ya teman-teman. Kalau mau beli paket full set, harganya cukup menjadi Rp4.100.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40 dan juga belum sama ongkirnya. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk sedikit speknya dari segi larasnya, ini menggunakan laras Yumeja, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya ya cocok, ini juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Kemarin udah kita tes akurasinya juga, sangat mantap hasilnya, sangat memuaskan ya teman-teman. Bahan larasnya ini dari bahan baja juga, pakai OD 13, alur 12, kaliber 4,5 mm ya teman-teman. Mantap banget pokoknya. Nah, untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong, pakai OD 20 juga. Depan laras juga ada drat buat pemasangan perdam, kita setelkan juga nanti perdamnya dari sini kalau beli plus bonus. Kalau beli magazine pun juga kita setelkan dari sini juga. Oke, mantap sekali. Nah, untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500cc. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut, kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya. Nah, ini tabungnya dari dural pakai OD 60 mm. Nah, untuk manometer ada di sebelah kanan ya teman-teman, di chambernya. Kalau pengisian anginnya ada di sebelah kiri ya teman-teman, udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk chambernya ini udah menggunakan chamber mono LED, bahannya dari dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga di sebelah kiri. Nah, ini kalau dorong ke depan dia otomatis kunci ya teman-teman. Mantap banget, kalau ke belakang dia normal lagi. Oke, mantap banget. Nah, untuk powernya belum power lipat, masih menggunakan power GTR, bisa maju dan mundur juga. Setelan power pun juga udah terletak di luar juga ya teman-teman. Nah, untuk
Rel teleskopnya udah menggunakan rel teleskop rel 11, atas bawah pun juga menggunakan rel teleskop rel 11. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Yumaja ini. Siapa cepat, dia yang dapat. Oke, terima kasih. Itu dia ya teman-teman, 4 unit senapan angin bocah Predator yang harganya mulai 2 jutaan sampai 4 jutaan. Jadi kalian sukanya yang mana? Mau Predator King juga mantap, Predator Barakuda, Predator Blue X, Predator Yumaja, speknya udah saya jelasin satu persatu. Kalian cocoknya yang pas di hati itu yang mana ya teman-teman. Info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Tanpa aplikasi langsung hubungi nomor WA saja. Pembayaran bisa COD bayar tepat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Saatnya kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.